Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tes kamera depan dari Sony Xperia Z4 tablet di settingan Full HD. Intelligent steady shootnya aktif. Jadi ini stabilizernya saya aktifkan dengan mode intelligent. Ya udah kayak Sony Xperia XZS ya. Jadi udah punya fitur untuk steady shootnya atau stabilizernya. Untuk hasilnya dia agak sedikit delay kayaknya antara mimik yang saya ucapkan dengan apa yang ditampilkan di layar. Dan noise-nya kelihatan banget ya. Mungkin karena dia di layar yang gede jadi dia noise-nya kelihatan jadinya. Kalau cahayanya agak sedikit kurang itu dia banyak banget noise-nya kelihatannya. Kalau cahayanya agak banyak sih ya lumayan bagus. Ini coba untuk menuruni tangga. Nah, dia, aduh, padahal stabilizernya udah diaktifin tapi masih mengerikan. Lihat, dia kalau cahayanya lumayan banyak bagus sih. Kalau cahayanya dikit itu kacau banget. Dia sudut pandangnya juga kecil banget. Ini resolusinya 5 megapiksel sekarang. Oke, itu untuk kamera depannya. Sekarang kita pindah ke kamera belakang. Oke guys, jadi ini untuk testing kamera belakang dari Sony Xperia Z4 tablet untuk record video dengan settingan Full HD, dia maksimal Full HD. Terus steady shootnya atau stabilizernya diaktifin dengan mode intelligent aktif yang paling tinggi. Terus dia HDR-nya juga dinyalain ya guys, aktif. Kita lihat result-nya atau hasilnya atau apa bagus atau enggak. Terus kita lihat ini kita pakai untuk menuruni tangga. Dia lebih stabil sih daripada yang kamera depan tadi. Untuk hasilnya sama aja sih, noise-nya banyak. Padahal nih HDR-nya diaktifin loh. Sony-nya sore sih. Coba kita matikan ya untuk HDR-nya ya.